father from death. Halo guys, you welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, diberikan kesehatan walafiat setiap harinya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, di kesempatan kali ini gua bakal pakai Red Europe ya di sini ya. Jadi mau nyoba aja sih. Jadi kayak gini. Ini nih, ngapain nih? Enggak punya guys back lagi. Saya enggak punya back merah lagi. Sedih loh. Sampai-sampai saya pakai buff-nya tuh buff bukan solid ya. Sebenarnya sih ada sih solid 45 ya, cuman apa ya, jadi jelek kayaknya. Nah, lawan kita adalah Rare Genius. Lagi make akunnya si Nobita ya, karena Nobita lagi rehat. Jadi si Chen ini, si Rare Genius make terus. Jadi ya, kita mulai saja pertarungannya. Kita coba Red Euro kita, guys. Let's see lawannya. Nah, lawannya mirip banget sama tim gue, guys. Ini ngeri, bos. Sona. Oke. Okay. Izo. Oh, gede juga ya pasnya, 24.000 ya clean span. Oke, kalau kesini terlalu berbahaya, jadi kita pakai siapa namanya? Germanic. Wah, ini timnya mirip banget sama gue ini mah. Iya, dia nggak punya intercept, guys. Let's go. Ikuzo Margus. Oke, gua cuma butuh siapa ya? Snyder KHS sama Tibrean ya. Gimana sih cara ngomongnya? Tibrean. Ya itulah. Itu gua butuh, guys. High ball. Nah. 26.000 ya, lumayan ya. Kita pakai shoot biasa aja juga nggak apa-apa. Nggak ada apa juga. Stop ball aja. Alah. Kena lagi. Tidak apa, kita coba guys. Fire Shoto. Wah, no fire. Gue butuh Snyder Rising Sun nih. Sedih banget nggak dapat. Padahal di CSR tiket dapat ya harusnya ya. Oke, apakah Hernandez mental dengan Neofaya? Dia buff-nya lengkap sih ya. Ada Izizaki juga yang nge-buff dia ya. Oh, lihat tuh. Ini berat sumpah. Apa gue coba pakai Margus di tengah ya? Kayak ide yang bagus tuh. Nah, oke. Okay. Dia nggak ada tempat buat ngoper, kayak dia dribble. Nah kan? Oke, Gentile. Alah. Gue pakai Germanic dribble. Semoga dia nggak tackle ya. Oh. Masih A1, guys. Alhamdulillah. High ball dong. Ya Allah, dari tadi nggak high ball loh.
Ini kalau gue nggak dapet cuy. Gue tenang aja lah, gue abisin stamina. Berarti gue harus pakai si ini ya, siapa namanya? Pakai Gote ya. Ntar gue coba pas lagi full power deh. Semoga bisa. Oke, Pierre Christmas ya. Nah, ini mah lewat. Aduh, mengerikan Bambang. Oke, nice. Yoshi koi, shoubu da. 28.000 loh. Ayo, mengerikan juga ya. Buffnya berderet banget itu, sumpah. Alah, gue ketemu sama dua orang ini lagi. Gue coba tackle kali aja lolos. Lolos? Enggak guys. Ini buffnya cuma 30% doang ini si Gote ini. Wajar sih. Dapat dong. Astagfirullahaladzim. Oh my god. Sonna. Matilah. Aduh. 29.000 cuy. Gue full power bisa gak ini dapet ya? Please dong, dapet dong. Masih bisa dapet guys, full power. Iya, tapi harus full power. Sedih. Oke, babak pertama sudah habis. Kita masuk ke babak kedua. Oke, ini pindah ke sini deh, biar lawan si ini aja. Nah, pemainnya kayak gini aja udah cukup sih sebenarnya. Cuman ini nih si kampret nih, Gote nih. Gak ada lawannya dia. Aduh, gue coba ada Tibrean ya. Mantep nih gue taruh di sini nih. Ya Allah. Ya udahlah. Bismillah lah. Ikuze. Nah, dia ngomong siap-siap mengoper ke situ tuh. Waduh, dia full power juga. Baru full power. My god, kelar gua. 25.000 dribblenya, my god. Aduh. Dia nggak bisa ngoper sih, gue tackle aja lah. Pelanggaran dong. Wah, itu RNG. RNG right there. Aduh, dia mau ngapain ya? Gue nendang juga pasti bakal ketangkep. Semoga dribble dia, semoga intercept. No. Kok dia bisa tahu? Hey.
Offside dong. Harusnya offside sih. Hah? Enggak offside. Dioper kemana lagi nih? Gue tackle aja deh. Gentil gue sampai habis loh staminanya. Aduh, dia mau ngoper kemana nih? Alah. My god. Nah. Dia cuma bisa ngepas doang. Ngepasnya ke Pierre lagi jangan-jangan ya. Ya Allah, ini gak bisa ngapa-ngapain dah. Udah gue relain aja deh. Seenggaknya gue masih bisa ini nih, full power nih. Dia ke bawah coy. Majan. Please. Oh my god. Aduh, kenapa dia dapat low ball, high ball? Aduh, di 9 rem. Ih, 28.000 cuy. Please, critical rainbow dong atau gold. Please. Wah. Gila, Muller keras juga ya. Gila, ini keras banget sumpah, nggak bohong. Alah. Gua nggak bisa wantu sini ya. Semoga bisa lewatin Robson. Oh my god. Ya Allah, A1 doang itu loh, klub. Dapat dong. Nice. Ke tengah langsung. Iya, salah gua. Ngapain gua ngoper ke situ? Ah, udahlah, tendang aja lah. Nggak ada option lain. Gue malah ngoper ke situ ya. Gue maksudnya mau ke ngoper ke siapa sih itu yang di bawah? Ayolah, mental lah Zino. Kali-kali lah, kasih aku menang lah. Apakah mental? Ini keras banget sih dia buff-nya loh. Wow! Fix, gue siap-siap. Kalau dapat Schneider Rising Sun, gue langsung pindah haluan gue. Gak bohong, ini sama Tibrian ya. Duh, gue pengen dapet Tibrian anjir. Taruh di sayap ngeri banget itu dia. Tacklenya bisa 24.000. Oke. Dan ini Muller efektif banget ya lawan si siapa namanya? Si Margus ya, karena menang elemen ya mungkin karena critical juga ya. Cuman gua pernah pakai Muller yang WC. Critical kuning, guys. Tetap enggak bisa nahan Margus. Jadi elemen ini ngaruh banget di CTDP. Arigato. Oke, kita menang lawan Ina FC, lawan Rare Genius. Oke, menurut kalian gimana nih untuk Create Euro? Apakah menurut kalian bakal ada masa depannya? Atau mungkin ya segitu-segitu aja lah bang. Oke, kalau misalkan kalian suka dengan videonya, jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. Kalau misalkan teman-teman ada masukan, silakan tulis aja di kolom komentar. Gue tunggu kalian di video-video selanjutnya, oke? Thanks for watching and see you in the next video. Bye-bye guys.